Oke, assalamualaikum semua. So, ada yang bertanya dalam ruangan komen saya. Dia tanya, bang, macam mana cara kita nak periksa brake pad kita tu dah nipis ke tebal lagi? So, dekat sini saya nak tunjuk. Okey, dekat sini kita boleh nampak dah. Kita dah boleh nampak dia punya brake pad dia. Sudah nipis ke tak? Okey, yang ini adalah rotor. Ini rotor ataupun orang panggil disc brake. Ini adalah brake pad. Okey, ini brake pad. Kawasan ni adalah ketebalan brake pad dia. Ya, kalau yang macam ni masih tebal lah ni. Ha, dia masih tebal. Kalau yang nipis, dia akan jadi macam ni. Okey. Ni. Ini yang nipis. Dah tadi pakai dah. Okey. Yang ni tebal lagi. Macam itulah. So, boleh check dekat kereta masing-masing.